Salah satu pesepak bola yang bergabung bersama TNI adalah Rifat Marasa Besi. Ya, pemain terakhir membela timnas U19 tersebut berupaya menggapai cita-cita dengan tetap berada di jalur sepak bola. Tidak ada kata untuk berhenti mengolah si kulit bundar. Inilah prinsip yang selalu dipegang teguh Rifat Marasa Besi, pemain muda asal Tulehu yang sempat bergabung dengan timnas U19 di bawah asuhan Fahri Husaini. Lulus dari SMA Negeri 3 Salahutu Tulehu, Rifat yakin sepak bola adalah karirnya. Meski sepak bola tanah air belum pulih, hari-harinya tetap diisi dengan berlatih. Perjalanan karir sepak bola Rifat pun boleh dibilang telat. Tak seperti anak lainnya di kampung Tulehu, ia baru menggeluti olahraga ini saat masuk sekolah dasar. Ia bahkan disarankan untuk tidak menggantungkan nasibnya pada sepak bola. Waktu aku masih SMP kelas 1 tuh, aku dilarang main bola. Ibu aku tuh pengen aku kalau udah lulus sekolah nanti mau itu tes atau kuliah. Terus aku sendiri yang pergi main bola. Di Tulehu, kampung halamannya, latihan fisik menjadi jadwal utama Rifat pasca pembubaran timnas U19. Tidak ada halangan baginya untuk berlatih segala sesuatunya meski seorang diri. Dari kampung hingga menyisir pantai, menjaga ketahanan, kecepatan, dan VO2 max rutin dilakukan Rifat. DNA sepak bola Tulehu mengalir pada tubuh Rifat. Namun di kampung pencetak pesepak bola handal ini tidak mudah untuk keluar dan berprestasi. Sadar akan persaingan dan kelemahan, mengasah ilmu sepak bola pun menjadi jawaban. Mulai dari masuk SSB hingga mengikuti sejumlah kejuaraan menjadi catatan karirnya. Itu awalnya lagi latihan di SSB, terus dipanggil ikut seleksi. Sekolah kan, terus dipilih untuk berangkat ke Manokwari. Terus juara kan, juara satu di tingkat wilayah, terus berangkat ke Bogor buat tingkat nasional. Cukup bangga. Bersama Alwi Slamet, Rifat akhirnya terpilih di timnas U19 usai serangkaian panjang seleksi. Berposisi sebagai back, Rifat tampil cukup efektif. Di pertandingan melawan Persib U21, berkat asisnya, timnas U19 kala itu berhasil mengalahkan Persib U21 di laga uji coba. Menjadi back sayap yang handal menjadi kebanggaan tersendiri untuk seorang Rifat. Kalau wingback senangnya bisa bantu pemain depan. Ya, terinspirasi sama dulu idola kan Cristiano Ronaldo. Jadi terinspirasi buat main wingback. Rifat salah satu pemain U19 yang VO2 max-nya tinggi. Terus dia kalau habis latihan dia dipanggil sendiri untuk menambah staminanya. Sulung dari dua bersaudara ini pun juga punya impian untuk membahagiakan keluarga. Selama di Tulehu, ia tinggal bersama nenek dan adiknya. Selain sepak bola, ada cita-cita lain agar ia tetap bisa realistis mencari nafkah untuk keluarga. Cita-cita aku sepak bola. Kalau aku nggak tahu, walaupun selepas aku dari sepak bola, mungkin ada aku bisa jadi PNS. Gayung bersambut. Rifat yang sebelumnya sudah dibidik Semen Padang untuk masuk di tim muda, akhirnya memilih untuk mengikuti seleksi TNI di jalur sepak bola. Ia pun lolos bersama mantan rekannya di timnas U19 seperti Dimas Derajat. Bergabung dengan TNI, Rifat pun selalu berharap tetap bisa dipanggil timnas kembali suatu saat di saat sepak bola tanah air kembali sehat. Gita Mahyarani, Ari Nugraha melaporkan untuk NET. Tetap sukses Rifat. Sukses buat Rifat Marasa Besi ya.